Dua pemain Manchester United merapat ke Nottingham Forest. Nottingham Forest tertarik untuk merekrut dua penggawa Manchester United di musim panas 2023. Mereka adalah Dean Henderson dan Anthony Elanga. Dua pemain yang dimaksud memang tidak masuk skema Manchester United musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa tampil reguler. Situasi tersebut mulai diseriusi oleh Forest, dua pemain ini sendiri terbuka untuk bergabung dengan tim besutan Steve Cooper tersebut. Proses negosiasi salah satu pemain sedang berjalan. Pemain lainnya segera berlangsung setelah pemain pertama diamankan. Elanga akan jadi pemain pertama Manchester United yang berlabuh ke City Ground. Pemain berusia 21 tahun itu akan dibeli secara permanen. Menurut laporan Daily Mail, kedua tim sudah sepakat terkait dengan biaya transfer. Pemain asal Swedia itu dibeli dengan harga 15 juta pound sterling. Elanga bahkan akan segera menjalani tes medis bersama Forest. Begitu Elanga tuntas, Forest akan mengalihkan fokusnya untuk merekrut Henderson. Khusus untuk sang kiper, Forest masih menunggu lampu hijau dari Manchester United. Forest menginginkan Henderson dengan opsi peminjaman selama satu musim. Skema ini ternyata tidak disukai oleh Manchester United karena lebih ingin menjualnya secara permanen. Forest sendiri belum mengambil keputusan final terkait hal tersebut. Mereka masih menimbang antara ingin membelinya secara permanen atau hanya ingin meminjamnya. Kepindahan dua pemain ini pun semakin jelas karena Henderson dan Elanga tidak terlibat di laga pramusim terakhir Manchester United. Kedua pemain tidak berada dalam daftar susunan pemain saat Manchester United menjinakkan Arsenal dengan skor 2-0. Jalan terjal Sey Jasim akuisisi Manchester United bernama Avram Glazer. Pemilik Manchester United, Avram Glazer memantau langsung latihan timnya, sebelum ikut menonton laga uji coba pramusim melawan Arsenal, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Glazer dan istrinya, Jill, dilaporkan datang ke tempat latihan The Red Devils, di Pingry School, Basking Ridge. Keduanya bertemu dan berjabat tangan dengan pelatih Erik ten Hag serta para pemain dan staf. Dia kemudian terlihat di Stadion MetLife, saat Manchester United menang 2-0 atas sesama klub rival di Liga Inggris, Arsenal. Tetapi, Glazer menolak untuk menjawab pertanyaan tentang rencana penjualan klub yang berlarut-larut. Menurut laporan jurnalis, Lauri Whitewell dilansir dari The Athletic, Avram Glazer mengatakan datang untuk menikmati pertandingan. "Saya di sini hanya untuk menikmati permainan," ujar Avram Glazer. Kehadiran Avram Glazer di New Jersey adalah aksi terbarunya mendampingi tim di tengah rumor penjualan klub ke grup Qatar. Sebelumnya dia terlihat di Stadion Wembley saat final Carabao dan Piala FA, dan final Piala FA Wanita. Sudah 8 bulan lamanya penjualan Manchester United terus berlarut-larut, padahal, keluarga Glazer mengumumkan akan menjual Setan Merah pada akhir tahun lalu. Sejatinya, ada dua peminat yang siap akuisisi Manchester United, mereka adalah miliuner Qatar, Sey Jasim dan Sir Jim Ratcliffe. Sey Jasim menyanggupi permintaan keluarga Glazer yang meminta angka 6 miliar pounds. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe diyakini tak sampai 5 miliar pounds, namun hanya akan menguasai saham sebanyak 60% dan sisanya dibagi-bagi oleh investor lain. Tetapi, tidak ada kejelasan hingga saat ini, meski mereka sudah mengajukan penawaran pada tanggal 7 Juni lalu. Ada rumor yang berkembang bahwa keluarga Glazer mengurungkan niatnya untuk menjual klub juara Liga Champions 2008 itu. Isunya ada perpecahan di antara 6 bersaudara yang memegang kendali klub. Joel dan Avram ingin tetap tinggal, sementara Edward, Kevin, Brian, dan Darcy ingin menguangkan saham mereka. Perselisihan yang ada sekarang antara keluarga Glazer disebut sudah ada, bahkan di awal proses. Hal itu membuat Rain Group, bank investasi Amerika Serikat yang menangani usulan penjualan Manchester United, jadi frustrasi. Sementara itu, Manchester United terus lakukan persiapan untuk menyambut musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Klub telah merekrut dua pemain yakni Mason Mount dan penjaga gawang, Andre Onana. Dipastikan pergi, PSG berharap Manchester United ajukan tawaran untuk Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yang sudah dipastikan akan pergi dari Liga 1, PSG berharap ada penawaran dari klub lain termasuk Manchester United. Seperti diketahui, PSG secara resmi akan menjual Kylian Mbappe. Namun banyak yang mengatakan pemain 24 tahun itu akan bergabung bersama Real Madrid, akan tetapi manajemen PSG berharap ada klub lain yang mampu bersaing untuk mendapatkan Mbappe. PSG enggan melepas Kylian Mbappe secara gratis, pasalnya pemain timnas Prancis tersebut kontraknya akan berakhir pada musim mendatang atau lebih tepatnya Juni tahun 2024.
Dilansir Metro, PSG akan mengupayakan menjual Kylian Mbappe pada minggu depan dan berharap sejumlah kuat untuk bersaing untuk mendatangkan pemain AS Monaco tersebut. Selama berada di PSG, Kylian Mbappe memiliki catatan luar biasa. Ia mencetak 212 gol dari 260 di semua kompetisi sejak bergabung pada 2017. Selain itu, Mbappe telah meraih 5 trofi Liga 1. PSG juga telah melirik beberapa pemain untuk menggantikan sosok Kylian Mbappe seperti Harry Kane, Victor Osimhen dan Dusan Vlahovic. Akan tetapi sejauh ini, Manchester United belum membuka penawaran resmi kepada PSG untuk mendatangkan Kylian Mbappe, sedangkan sang pemain hanya ingin bergabung bersama Rio. Tanda-tanda Rasmus Højlund ke Manchester United kian menguat, pelatih Atalanta pasrah. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, mengaku sudah pasrah jika Rasmus Højlund meninggalkan timnya dan bergabung ke Manchester United. Rasmus Højlund awalnya bukan merupakan buruan utama Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah baru mulai mengejar bomber timnas Denmark tersebut setelah gagal merekrut Harry Kane dan Victor Osimhen. Kane dan Osimhen dibanderol oleh klubnya masing-masing di atas 100 juta pounds. Dengan minimnya dana belanja yang dimiliki Manchester United, nominal tersebut tentu sangat sulit untuk dijangkau. Maka dari itu, Manchester United mengalihkan target ke Rasmus Højlund. Atalanta dikabarkan mematok harga striker berusia 20 tahun itu sebesar 60 juta pounds. Adapun Manchester United telah mengajukan penawaran senilai 47 juta pounds plus pemain kepada Atalanta. Namun, tawaran tersebut ditolak Ladea yang hanya menginginkan uang tunai. Manchester United belum menyerah untuk mengejar tanda tangan Rasmus Højlund. Manchester United saat ini hanya tinggal negosiasi harga dengan Atalanta. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut mengaku pesimistis Rasmus Højlund bakal bertahan di Atalanta. Bursa transfer tidak bisa diprediksi, apapun bisa terjadi, kata Gasperini seperti dikutip dari Football Italia. Pemain seperti Rasmus Højlund bisa mencapai angka-angka penting. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah dia akan bertahan. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berlatih selama pramusim dengan ketidakpastian tentang siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Rasmus Højlund jelas merupakan salah satu striker terbaik di Eropa, tuturnya menambahkan. Saga transfer Kylian Mbappe ciptakan efek domino, Manchester United ketiban berkah. Saga transfer Kylian Mbappe menciptakan efek domino, Juventus dan Atalanta rugi, Manchester United bisa ketiban berkah. Paris Saint-Germain akhirnya mengambil keputusan berani soal masa depan Kylian Mbappe. PSG akan menjual Kylian Mbappe musim panas ini agar tetap mendapatkan uang dari penjualan sang pemain. Kalau benar-benar kehilangan Kylian Mbappe, maka PSG sudah siap mencari penggantinya. Awalnya, PSG tertarik untuk mendatangkan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Kylian Mbappe. Namun, seiring berjalannya waktu, PSG tak lagi tertarik untuk memboyong Vlahovic. Mereka kemudian mengalihkan bidikan ke penyerang Atalanta, Rasmus Højlund. Untuk mendapatkan Højlund, PSG harus menyiapkan dana di atas 70 juta euro. Selain harus menyiapkan dana yang besar, PSG harus bersaing ketat dengan Manchester United. Nampaknya, PSG lebih punya peluang besar untuk mendapatkan pemain asal Denmark itu. Jika Højlund berlabuh ke PSG, maka bisa menjadi kerugian untuk Manchester United. Akan tetapi, The Red Devils tak perlu bersedih kalau tak berhasil mendapatkan Højlund dari Atalanta. Pasalnya, mereka bisa mendatangkan Vlahovic dari Juventus yang tak lagi menjadi buruan utama PSG sesuai dengan laporan Football Italia. Dilansir dari Daily Express, Vlahovic bersedia pindah ke Old Trafford dan ingin bermain di bawah Erik ten Hag. Kalau akhirnya mendapatkan Vlahovic, Manchester United tak perlu sedih karena gagal mendapatkan Højlund. Pasalnya, Vlahovic punya statistik yang lebih mentereng pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam data Transfermarkt, dia mencetak 14 gol di semua ajang. Sementara Højlund mencetak 10 gol di lintas ajang pada musim yang sama. Dua miliarder saling sikut demi jadi penguasa baru di Old Trafford. Dua miliarder terus berupaya mengambil alih kepemilikan saham Manchester United dari keluarga Glazer. Pengusaha Qatar Sheikh Jassim melalui 92 Foundation dan miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe termasuk di antara penawar. Kendati demikian, proses pengambil alihan saham tersebut menemui kendala. Dalam prosesnya, Ratcliffe menginginkan saham mayoritas di Manchester United bersama perusahaan petrokimianya Ineos. Sementara Sheikh Jassim menginginkan pengambil alihan penuh, investor minoritas juga terlibat.
Pengusaha Qatar itu mengajukan tawaran terakhirnya pada awal Juni, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam prosesnya sejak saat itu. The Daily Mirror melaporkan bahwa pelatih Manchester United, Erik ten Hag bertemu dengan Avram Glazer di basis tur pramusim klub di New Jersey. Pengambilalihan itu diklaim ada dalam agenda rapat, meski belum jelas pembahasannya. The Mirror juga mengklaim bahwa keluarga Glazer tetap terpecah apakah akan menjual klub atau tidak, dengan Avram dan Joel Glazer ingin tetap memegang kendali di Old Trafford yang menyebabkan penundaan. Proses yang berlarut-larut membuat aktivitas Manchester United di bursa transfer sedikit terhambat, tak adanya dukungan dari pemilik membuat mereka kesulitan mendapatkan dana segar, padahal Manchester United membutuhkan banyak uang untuk membangun tim musim depan, mereka kini juga mengharapkan uang dari penjualan pemain untuk membeli penggawa anyar, hal tersebut sekiranya belum pernah terjadi kepada Manchester United setidaknya dalam 20 tahun terakhir.